ASN di RW 01 Kelurahan Ciracas. Alhamdulillah sampai dengan saat ini masih terus berjalan, dan untuk jentik pasti selalu ada ditemukan ya, karena kita juga tidak bisa cuaca, suhu itu pasti akan menimbulkan jentik. Tapi setiap minggu kami ada PSN mandiri, yang mana setiap minggu juga kita laporkan, dan tetap masih ada ditemukan jentik, tapi tidak banyak. Dan alhamdulillah DBD untuk di RW 01 ini untuk bulan 1 semester pertama ini sudah turun. Awalnya sempat merah, kemudian untuk di trimester kedua turun dan sudah hijau untuk di RW 01. Kemudian untuk sosialisasi tentang imunisasi BIAN, bulan imunisasi anak nasional, untuk di RW 1 pada saat dilakukan imunisasi lokasi di Masjid Baitul Muslim itu memang peminatnya, pesertanya itu masih di bawah target. Akan tetapi karena memang pertama itu dilakukan, dan kendalanya adalah waktu itu banyak anak-anak yang kondisinya kurang fit, karena diinfokan bahwa yang tidak fit, kurang sehat itu tidak diperbolehkan untuk imunisasi. Nah, akan tetapi setelah evaluasi dari puskesmas, kemudian bisa diarahkan ke posyandu-posyandu di RW lain. Dan alhamdulillah warga kami sudah membawa anaknya ke posyandu di RW lain, dan juga sudah dibuka juga pos imunisasi untuk khusus bulan Agustus ini, cuma satu minggu dibuka di puskesmas untuk hari libur. PHBS saya rasa itu masih ada beberapa yang di lingkungan padat ya, itu kesadarannya memang masih agak kurang, tetapi tidak memungkiri juga bahwa sudah banyak yang melaksanakan PHBS itu, karena mereka juga selalu dari misalnya setiap PSN nih, PSN kan kita juga keliling, dan kita juga menyaksikan, memonitor juga kondisi rumah, terus perilaku hidup mereka itu kita juga monitor. Alhamdulillah selalu diberikan edukasi, dan selalu itu dari bidan yang pada saat PSN itu selalu ada penyuluhan, itu selalu ada diselipin tentang PHBS.